Allah Subhanahu wa taala selalu menggabungkan tatkala Allah memerintahkan atau Allah menunjukkan satu hal kepada orang yang beriman, tentunya selalu disandingkan dengan wa'amil sholihat. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang senantiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, terpancar dalam dirinya, terimplementasikan oleh dirinya, yaitu dengan amalan-amalan yang soleh.